Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Gue Hanif dan hari ini gue mau nge-review laptop yang cocok banget buat kalian pelajar ataupun anak sekolahan yang masih PJJ ataupun belajar online di rumah. So, laptop ini dengan budget yang emang standar banget, yang cukup banget dan pas banget di kantong kalian mungkin yang mau ngebeliin adiknya ataupun anaknya untuk belajar online, ini cocok banget. So, daripada rakit PC, mendingan beli laptop ini. B-roll dulu. Jadi, ini adalah HP Joy 2 CM0091AU. Laptop ini masuk ke entry level ya. Jadi laptop ini segmennya itu anak-anak sekolahan ataupun pelajar yang bener-bener baru basic banget untuk perangkat elektronik. Dengan desain yang simple dan juga prosesor yang sangat pas untuk anak sekolahan, menjadikan laptop ini segmennya tepat banget. Dengan layar yang lebarnya udah 14 inci, menjadikan mata tuh nyaman banget cuy ketika melihat gambar atau tampilan di dalam layar laptop ini. Dibekali dengan prosesor AMD A4, menjadikan laptop ini tuh kuat untuk menjalankan beberapa software untuk menunjang pembelajaran online seperti Microsoft Word ataupun Zoom Meeting. Dengan tipe prosesor AMD A4-9125 dan juga dibekali graphic card yang sudah terintegrasi dengan prosesor, yaitu AMD Radeon R3 Graphic. Kecepatan dari prosesornya bisa mencapai 2,3 GHz dan juga turbo boostnya bisa mencapai 2,6 GHz. Menurut gue itu sudah cepet banget untuk performa dari laptop yang segmennya buat pelajar dan juga anak sekolahan. Yang paling ngebukanya cuma software-software kayak Microsoft Word, ya kan? PowerPoint, Microsoft Excel, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Udah gitu, laptop ini dibekali dengan RAM 4GB DDR4. Yang dimana itu udah cukup banget ya buat kalian pelajar. Bang, mau main game. Belajar, jangan main game mulu kalian. Laptop itu sebenarnya ya, pada dasarnya untuk menunjang pembelajaran kalian. Jangan ibaratnya ngebeliin laptop yang, ya kalau kalian sultan sih is okay lah, silahkan gitu. Tapi sekarang kan lagi masa-masa pandemi ini butuh yang namanya manajemen keuangan. Dan butuh juga laptop dengan budget yang sesuai dengan ya manajemen kalian itu. Kalau budgetnya untuk keperluan sehari-hari yang lebih penting, ya pastinya mencari laptop yang dengan harga sesuai kantong. Bang, mau jadi atlet e-sport makanya beli laptop mahal. Bang, mending rakit PC aja. Ya udah terserah dah. Ibaratnya gini ya, pada dasarnya pelajar itu ya untuk belajar. Kalau kalian dipakai main game, ya waktu kalian kebuang pasti cuy. Karena kalian akan terlena dengan waktu. Dan dari kecil kalian sudah tidak bisa memanage waktu. Itu artinya sampai kalian besar nanti mungkin akan jadi kebiasaan. Maka dari itu kita harus membiasakan diri dari sekarang untuk belajar. Dan laptop HP Joy 2 ini benar-benar sangat segmented banget buat kalian pelajar dan juga anak sekolahan yang lagi menjalankan belajar online gitu. Karena emang itu kegunaannya, bukan buat main game. Cuy, lanjut. Gak cuma spek yang gua jabarin sebelumnya, laptop ini udah ada SSD-nya. Udah pakai SSD cuy. Dengan harga yang segini, gua belum jabarin harganya nih, mohon maaf nih, tak dulu nih ya. Sampai kalian penasaran aja nih. Udah dapat SSD cuy. Dan SSD-nya kapasitasnya 128GB. Jadi itu udah cukup banget, pas banget dengan harga yang cuman 3 jutaan, tepatnya 3,9 juta. Mungkin sekarang udah ada yang jual 3,6 sampai 3,8 ya. Jadi lebih murah lagi. 3 jutaan dapat SSD RAM 4GB, ya kan? Udah gitu prosesor AMD A4 dan juga integrasi graphic card AMD Radeon R3. Gimana enggak mantep nih laptop? Untuk budget yang cuma 3 juta, untuk segmennya anak sekolahan dan juga pelajar, laptop ini cocok banget buat kalian. Desainnya pun bener-bener sangat futuristik banget cuy. Gue ngeliat sekilas ini desainnya udah kayak apa ya, MacBook ya. Gila, keren banget sih. Apalagi slot dari
colokannya tuh banyak ya, ada USB Type-C, ada USB-nya juga ada banyak cuy, dan juga ya HDMI juga ada. Ya pasti ini benar-benar sangat mempermudah lah dalam pembelajaran online. Kalau kalian lagi misalnya pakai HP nih, ya kan, untuk HP-nya lowbat gitu, kalian bisa ngecas di laptop itu, plek. Terus kalian mau pindahin data pakai flash disk, kalian bisa colok di satunya, plek. Terus kalian butuh untuk transfer gitu dari hard disk ke dalam laptop, colok lagi satunya karena colokannya banyak. Dan kalau HP kalian itu ada kabel Type-C yang dua muka gitu, bisa langsung colok dan juga transfer lewat situ. Mantep gak? Gimana coba? 3 juta dapat semuanya itu. Gile. HP, tolong HP. Jadi ini segmennya udah cocok banget buat kalian anak sekolah dan juga pelajar. Gua tekenin sekali lagi cuy. Yang pasti laptop ini udah dapet Windows 10 Home ya. Jadi ya kalian gak perlu repot-repot nyari Windowsnya lagi gitu. Jadi udah termasuk include ke dalam laptop ini. Dan dapat gratis tas juga cuy kalau kalian beli laptop ini. Yang pasti laptop ini belum goib ya, karena stoknya masih banyak dan bisa kalian cari di e-commerce kesayangan kalian. Linknya udah gue taruh di deskripsi. So, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Kang Gadget. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Hanif pamit. Seperti biasa, I'm out.